ada seorang anak ya yang gundul, tapi di sini kita tidak lihat bahwa dia gundul karena apa? Ini dia. Karena dia pakai caping ya. Ini anaknya masih mengantuk. Habis dia itu malas sekali ya. Pada suatu hari si gundul disuruh oleh orang tuanya pergi ke padang rumput membawa apa ini? Ini binatang apa ini? Binatang apa? Ya, betul. Bagaimana suara kambing? Pinter. Ini dia kambingnya. Meskipun hari sudah siang, tapi si gundul itu masih ngantuk saja. Aduh, dasar pemalas ya. Nah, ini dia. Si gundul berangkat ke padang rumput membawa kambingnya. Orang tua si gundul itu baik hati ya, ibunya baik sekali. Dia membawakan si gundul. Nah, apa ini yang ada di dalam di tangannya? Sebuah buntelan. Oh, kira-kira isinya apa? Kambing. Tidak, bawa buntelan. Kira-kira apa isinya? Makanan. Ya nanti kalau dia umpamanya dia apa itu sambil menggembala kambingnya dia lapar, dia bisa makan. Nah, sesampainya di padang rumput apa yang dilakukan oleh si gundul? Mana Nana? Nana sini, Pak. Boleh dihapus. Nah, apa yang dilakukan oleh si gundul? Kambingnya ditambatkan pada sebuah tonggak bambu. Ya, dan dibiarkannya kambing itu makan sepuas-puasnya. Aduh, kambingnya senang sekali ya. Waduh, rumputnya hijau, segar. Yang makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya. Lalu, selama si kambing itu makan rumput, apa yang dilakukan oleh si gundul? Gundul itu dasar anaknya pemalas ya. Aduh, dilihatnya di kejauhan ada sebuah pohon yang rindang. Ini dia, pohon yang rindang. Ya. Waduh, rindang banyak sekali daun-daunnya. Dia berpikir, alangkah senangnya ya. Daripada nganggur ya, menunggu kambing. Kalau seandainya dia istirahat di bawah pohon yang rindang tersebut ya. Nah, ia pun merebahkan dirinya di bawah pohon tersebut. Ini dia. Nah, sekarang kita lihat bahwa dia betul-betul gundul. Karena apa? Karena capingnya, topinya diletakkannya di dekatnya. Dia merebahkan diri di bawah pohon yang rindang tersebut ya. Aduh, sedap ya.
tidak itu tidak berbuat apa-apa, cuma menganggur saja duduk di bawah pohon yang rindang. Nah, tadi apa yang dibawa oleh si Gundul? Dia bawa apa? Buntelan. Ditaruh di mana? Wow, itu ditaruh di tempat di dahan yang tinggi sekali. Kenapa begitu? Dia berpikir ya, itu makanan kalau didatangi anjing, tikus atau kucing, oh dia kan tidak kebagian, lebih baik ditaruh gantungan di dahan yang tinggi sekali. Waduh, angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Lama-lama dia mengantuk ya. Dan lama-lama dia tertidur. Ya. Duh, panas-panas, anginnya bertiup, sepoi-sepoi basah. Si Gundul pun tertidur. Tidurnya tidak sebentar loh. Tidurnya lama-lama sekali. Sampai tengah hari dia baru terbangun. Lalu apa yang terjadi? Begitu bangun, dia tiba-tiba tiba-tiba dia menangis keras sekali. Ini air matanya berlinang-linang. Ada apa ya? Bangun-bangun kok tiba-tiba menangis? Tangisnya keras sekali. Sampai tetangga-tetangga pada berdatangan semua. Nah, ini dari balik bukit ya. Ada seorang ibu bertanya pada si Gundul. Ibu yang baik hati ya. Anakku, kenapa kok kamu menangis? Kata ibu ini ya. Apa aku bisa menolongmu? Dijawab begitu. Ada seorang tua, seorang kakek. Kamu bikin bising saja ya. Ayo, katakan kenapa kamu menangis? Dijawab dengan tangis. Ada apa kok kamu menangis? Supaya katakan supaya aku bisa menolongmu. Ada juga seorang ibu yang baik hati. Bertanya pada dia. Aduh, nak, kamu kok menangis, ada apa? Aduh, mereka heran. Kalau kamu tidak mengatakan sebabnya, bagaimana kami bisa menolongmu? Kata mereka. Iya, katakan supaya kami bisa menolongmu. Ayo, katakan, katanya. Katakan supaya kami bisa menolong kamu. Aku menangis, kata si Gundul. Aku menangis karena lapar. Aduh, mereka semua merasa iba. Aduh nak, kata ibu yang pertama. Kalau kamu lapar, datanglah ke tempat ibu ya. Di rumah ada nasi bekas kemarin sore. Boleh kamu makan. Aku tidak suka nasi bekas kemarin sore. Aku lapar. Kata si kakek. Di rumah ada tahu tempe. Boleh kamu makan. Aku tidak suka tahu tempe. Aku lapar. Ibu yang satu nih yang juga baik hati. Aduh. Bayiku tadi makan bubur tapi tidak habis. Buat kamu saja. Aku tidak suka bubur. Aku lapar. Orang-orang heran. Kalau kamu begitu lapar, kenapa makanan yang
kami tawarkan padamu itu kamu tolak semua. Makanan yang kalian tawarkan itu tidak enak. Tidak enak, semua tidak enak. Kalau aku mau makan enak-enak sebetulnya gampang. Lihat tuh, lihat di atas itu. Dia menunjuk ke makanannya yang di atas. Di situ ada sate kambing, ada ayam bakar. Kalau kamu punya makanan seenak itu, kenapa tidak kamu makan? Kalau aku mau makan makanan itu kan aku harus bangun. Aku harus berdiri, harus bangkit, harus menggapai makanan itu. Malas, aku lapar. Ketiga orang ini, waduh, merasa apa itu? Jadi jengkel ya. Ini anak ini malasnya bukan main. Masa untuk mengambil makanannya sendiri aja dia ya terlalu malas. Udah. Kita tinggalkan saja dia biar dia teriak lapar, biar dia kelaparan. Dan si Gundul tetap berteriak lapar. Aku lapar. Terus menerus dia berteriak lapar. Aduh. Tidak cuma sebentar ya. Lama. Lama sampai waktu matahari terbenam. Dan bulan menampakkan diri. Dia tetap berteriak lapar. Si Gundul tadi membawa apa? Makanan. Apa ya? Kambing, aduh hampir lupa ya, dia tadi bawa kambing. Kalau si Gundul berteriak lapar, maka kambingnya tidak lapar. Kambingnya wah, sudah dari tadi ada apa itu dia ada di. Dari tadi dia makan kenyang, ya. Malah dia merasa kedinginan habis kalau waktu malam begini biasanya dia sudah dibawa masuk ke dalam kandangnya yang hangat. Nah, sekarang kok dia dibiarkan saja di tempat terbuka. Duh. Wah, dia mengembik. Bagaimana kalau kambing mengembik suaranya? Mbek, iya. Wah, si Gundul berteriak lapar karena kelaparan. Si kambing mengembik mbek karena kedinginan. Nah, sekarang begini ya nak ya. Aduh ini anaknya berapa ya? Sekarang dibagi dua ya. Coba. Dibagi dua. Bagian yang kiri dan bagian yang kanan. Iya. Waduh ya. Nanti kalau Pak Raden menunjuk kemari. Bagian yang kanan mengatakan lapar. Coba teriak. Lapar, lebih keras. Lapar. Nanti kalau Pak Rabden menunjuk kemari, bagian yang sana mengatakan lapar. Lapar, ayo. Bukan, mbek ya. Ini apa namanya? Kambing kok ya. Bagaimana? Keras. Nah, semalam suntuk mereka berteriak. Malam suntuk sampai fajar menyingsing terdengar lapar dan embek. Nah itulah ya anak kalau seorang anak tuh begitu malas ya, dia tidak bisa menikmati apa yang seharusnya bisa dinikmatinya karena itu sudah milik dia. Kalian ya anak-anak, kalian itu beruntung tinggal di Indonesia. Aduh, Tuhan menganugerahi apa saja ya, tanah yang subur dan barang-barang hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Itu semua diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kalau kalian terlalu malas,
keras untuk menanami tanah yang subur itu dan menggali apa yang ada di bawah tanah, ya tidak dapat apa-apa. Karena itu rajin-rajinlah belajar. Ya, itu dongeng Pak Raden yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya.